Beginilah aksi dua orang pencuri bersenjata api yang terekam CCTV di indekos Jalan Penancangan Baru, Kota Serang, Banten. Dalam rekaman ini, salah satu pelaku memasuki halaman parkir. Pelaku berusaha mencongkel sepeda motor menggunakan kunci letter T. Namun aksinya gagal karena dipergoki oleh penjaga indekos. Penjaga indekos kemudian berteriak dan berusaha menyerang pelaku. Pelaku yang panik sontak menodongkan senjata api lalu melarikan diri. Ya sih, tadi kan pas lagi di dalam, saya lagi emang di dalam tuh lagi tiduran aja, terus ngeliat CCTV di situ. CCTV emang tadi kiraan kalau misalnya emang dia orang masuk atau pengkos atau temennya, biasanya biarin dulu aja. Nah tapi ini udah dari gelagatnya udah kayak curiga lah, udah motor soalnya dari situ tuh udah muter balik temennya. Udah berdua, tapi dua-duanya nggak masuk. Meski sepeda motor gagal dicuri, namun kasus ini tetap dilaporkan ke pihak kepolisian. Pengamanan di sekitar indekos pun diperketat. Dari Serang, Banten, Herbert Marbun untuk CSI RTV.